Rumah terbuka Aidilfitri PKR Bayan Baru Pulau Pinang diserikan dengan skrin besar bola sepak untuk menonton perlawanan bola sepak. Kelainan yang dibuat ini membolehkan kira-kira 2,000 penduduk setempat menonton perlawanan bola sepak selain menikmati hidangan raya dan persembahan pentas. Ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zi Sin menyatakan acara rumah terbuka Aidilfitri PKR Bayan Baru tidak mahu menghampakan pengunjung dalam musim Piala Dunia, justru keputusan diambil untuk memasang skrin besar dan memberi peluang kepada kaki bola. Orang ramai yang hadir dalam majlis terbuka tidak melepaskan peluang menonton perlawanan akhir antara Piala FA, antara Pahang dan Selangor selain musim Piala Dunia. Hadir sama Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Saifuddin Nasution Ismail.